kali ini saya mau melanjutkan pelajarannya kemarin ya. Mbak Ul kan sudah bisa mulai dari nol, sudah bisa sampai tangan ya. Cuma dia kesulitan di gerakan kaki sama ambil nafas. Nah, sekarang kita mau mulai di gerakan kaki ya. Mbak, dari sini ke sana. Gak bisa, ini loh. Kok apa namanya? Anu, gerakan kaki itu seperti kata dibuka ya, dibuka agak ditekuk ke samping, ditendang, kemudian ditutup. Tangannya enggak usah, tangannya enggak usah. Oke. Jadi kalau belajar gerakan kaki itu tangannya diam dulu ya. Tangannya diam dulu. Tangannya diam. Kepala yang benar. Ya bagus. Bagus. Tangannya diam. Tangannya diam dulu ya. Sudah bagus, sudah bagus. Cuma tangannya benar-benar diam. Jadi nanti biar enggak bingung gitu. Jadi fokus ke gerakan kaki ya. Tangannya diam. Cuma nafasnya kurang banyak. Ambilnya yang banyak biar bisa jauh. Ayo, nah dari sini ke sana. Kena apa? Eh, dicoba. Lu bisa berdiri ya, loh. Ayo, aku tak bisa nih. Biarkan meluncur. Bagus. 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 Ya, begini, Kak Iso. Lebih kuat, ya. Bagus ini loh mbak, sampai jauh ke jalan berapa kaki. Yo, balik, apa balik ya, mana? Ayo, kena ke jalan, ada di sini mbak. Jadi usahakan ya kepalanya itu setenggelam mungkin supaya lebih ringan. Terus saat mulai meluncur itu kakinya jangan gerak dulu, diam dulu. Setelah luncurannya habis baru gerak kaki ya. Saat meluncur diam dulu sampai luncurannya habis baru gerak kaki ya. Oleh tangannya diam. Ini dua tiga. Mbak, kepalanya mendelep lagi. Oh, bagus. Bagus, kepalanya mendelep. Bagus, kalau enggak kuat berdiri aja. Bagus, wah. Bagus, sudah bisa. Ya, sudah bisa, Mbak. Ayo, gerak latih dong. Ayo sekarang, samankan itu ya. Kan batannya miring ya, enggak pakai tangan. Sekarang pakai kaki digabung tangan. Dari situ, Mbak. Dari situ, gak apa-apa saat gerak-gerak tangan, digabung sama kaki. Biasanya enak tangan dulu, baru kaki. Peluncur dulu, diam ya. Biarkan luncurannya habis, baru gerak. Tangannya dulu boleh, kaki dulu boleh. Gerak tangan situ sama kaki. Belajar gerak tangan sama kaki ya. Digabung. Kaki, gantian. Kalau gerakan kaki sama tangan itu jangan bersamaan ya. Kalau kakinya gerak, tangannya diam. Kalau kakinya gerak, tangannya diam. Kalau tangannya gerak, kakinya diam. Bisa enggak? Pokoknya perlu disamakan sama pikiran ya. Enggak apa-apa, perlu waktu memang. Kok nenggoi rawani. Ayo. Diam dulu kaki tangannya. Luncur. Mendelep lah kepalanya. Bagus. Tangan. Kaki. Nah, bagus.
Bisa, cuma hanya untuk hanya kurang melancarkan saja gerakan kaki sama tangan juga punya. Pinggir ya. Nah ini Mbak U lebih suka pakai tangan kaki, tidak pakai nafas. Belum bisa ambil nafas maksudnya. Mungkin seperti itu dulu ya. Seperti ini dia suka. Ayo Mbak, balik Mbak. Oke, demikian tadi video kita kali ini, belajar renang bersama Mbak Uliva. Belajar gerakan kaki sama nafas ya sebenarnya, cuma dia belum bisa nafas. Dua kali gitu udah berdiri, belum terbiasa mungkin. Yang belum subscribe bantu subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian kepada saya dengan rezeki yang berlimpah. Terima kasih sudah menonton. Bye. Memang ambil nafas itu agak susah ya. Cuma kalau nggak dilatih ya nggak bisa-bisa gitu. Coba gerak kakinya lebih cepat ya, lebih cepat maju. Nah ini dicoba sama Mbak Uya. Lebih cepat nutupnya. Cepat ya, bagus. Ya.